Donor darah ini dilaksanakan di kantor Palang Merah Indonesia, Kota Pontianak. Sekitar 30 orang perwakilan komunitas pos dan telekomunikasi di Kalimantan Barat ikut terlibat, baik dari unsur PT Pos dan Telkom, hingga penyedia jasa internet, perangkat selular, hingga media siaran. Kegiatan ini sekaligus untuk memperingati Hari Bakti Postel ke-76 tahun, dengan acara puncak berlangsung pada Senin 27 September. Ini sebagai peringatan Hari Bakti Postel yang setiap tahunnya diselenggarakan untuk memperingati pejuang telekomunikasi kita tahun 1945. Nah, untuk kedepannya setelah hari ini donor darah, kita ada kegiatan hari Senin itu tanggal 27 September itu adalah puncaknya. Kita ada upacara virtual, kemudian akan diikuti dengan kuis bagi seluruh teman-teman komunitas postel yang akan dilakukan secara online. Tak hanya donor darah, perayaan di tahun 2021 ini juga dilakukan dengan melaksanakan kegiatan sosial lain. Di antaranya memberikan bantuan donasi ke sejumlah panti asuhan dan pesantren di Kalbar. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat.